Berita rumor transfer Liga 1 mulai hangat menjelang akhir musim kompetisi tahun 2021/2022. Kabarnya ada dua pemain lokal Persebaya yakni, Ricky Kambuaya dan Arif Satria yang akan hengkang menuju tim baru. Menurut informasi yang beredar, Ricky Kambuaya dan Arif Satria kian dekat dengan Persib Bandung menjelang akhir musim. Seperti dikutip dari kanal YouTube Bobotoh, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Menjelang berakhirnya Liga 1 2021/2022, dan persiapan Liga 1 musim depan, kesimpang siuran kabar transfer mulai menyeruak. Termasuk di Persib Bandung yang kini harus puas di posisi runner-up. Kabar kepindahan atau kepergian pemain, cukup ramai dibicarakan netizen pecinta kesebelasannya. Begitupun untuk Persib Bandung Uang disebut-sebut bakal merekrut Ricky Kambuaya. Mengutip dari Republik Bobotoh di laman Bobotoh Persib Bandung 1933, kabar tersebut langsung dibantah Direktur Persib Bandung Bermatabat, PBB, Teddy Cahyono. Ricky Kambuaya memang merupakan salah satu pemain punya kemampuan bagus. Tapi posisinya di tim Persib sudah menumpuk, kata Teddy. Bahkan dirinya menyebut jika kabar Persib bakal kedatangan Ricky adalah hoaks. Saya tahu memang dia pemain bagus, pasti jadi rebutan. Tapi, kami tidak membidiknya karena di posisi itu sudah banyak, tambahnya. Menurutnya, saat ini di tim Persib sudah ada beberapa pemain yang ada di posisi itu, ungkap Teddy.